mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mas Deddy? Saya puasa. Oh, jangan ngomong puasa. Kenapa? Saya puasa tiap hari. Mau bulan Ramadan enggak Ramadan, Anda enggak tahu OCD. Oh, tahu yang puasanya bisa berpuluh-puluh jam. Oh, saya puasa tuh pernah 72 jam enggak masuk apa-apa. 3 hari? Kenapa agak juling ya? Gitu? Iya. 3 hari tuh. Puasa itu bagus loh. Puasa itu kalau kita lupakan secara agama ya. Puasa itu kenapa diciptakan juga? Itu karena bagus ya. Orang puasa itu terbebas dari diabetes tipe 2. Orang puasa itu detoksifikasi, penyakit-penyakit hilang. Bahkan zaman dulu kalau kita tahu yang namanya Aristoteles, Aristoteles itu adalah bapak dari dokter. Dia mengatakan daripada minum obat, lebih baik berpuasa. Iya, karena ya, puasa itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi puasa itu dan semua agama itu ada puasanya. Iya ya. Bukan hanya muslim, semua agama tuh ada puasanya gitu. Oh gitu ya. Kamu puasa juga? Puasa. Udah buka? Udah, minum. Minum, udah makan? Belum. Lapar? Lapar. Gak punya duit pasti. Harus live, Mas. Kalau harus punya duit kan udah buka, udah makan gitu. Iya tapi kalau gak punya duit, minum ya gembel di jalanan juga minum. Inilah, puasa tuh biasanya banyak godaan. Orang udah buka kok. Oh iya juga sih. Cuman tadi kan pas lagi puasa aku banyak banget godaan, lihat kecoa kayak korma, lihat gas kayak kelapa, lihat kamu kayak jodoh. Cie. Oh, untung udah buka jadi enggak apa-apa ya. Iya. Ayo coba kita buka acaranya. Baiklah Mas, hari ini kita akan mengundang Hafiz Cilik. Nah, Hafiz Cilik ini kan jarang Mas kalau misalkan orang penghafal Al-Qur'an itu biasanya kan orang udah gede. Ini anak-anak masih kecil-kecil udah hafal Al-Qur'an luar biasa. Nah, itu yang di jalanan hafal Al-Qur'an 5 menit. Apa itu? Ada? Itu kan ada iklan-iklannya. Hafal Al-Qur'an dalam 5 menit. Oh, saya pernah coba ikut itu. Terus? Ya suruh ngomong Al-Qur'an, udah bayar langsung. Oh, hafal ngomong Al-Qur'annya bukan nih? Iya, makanya. Oh, so 5 menit bisa hafal. Maksudnya biasa, yang berjus-jus itu, Mas. Oke, gitu. Coba kita undang. Jadi ini adalah? Ada namanya Kaisa Aulia Kamal dan juga Ustadz Kamaluddin ayahnya. Ayahnya si Kaisa? Iya. Oke, kita gitu, undang ya. Ini unik, Mas. Uniknya nanti pas udah diundang aja ya. Ya, sudah, ya langsung aja. Tepuk tangan buat Kaisa Aulia Kamal dan Ustadz Kamaluddin. Halo. Ya ampun, masih kecil ya. Halo. Apa kabar, Pak? Baik. Apa kabar? Kaisa, sini sayang. Kamu, halo, apa kabar? Iya, ini Om Deddy, Om Deddy. Ini Mama Dedeh kecilnya ya. Insya Allah. Iya. Kaisa umur berapa sayang? 7. 7? 7 tahun. Oh, udah lulus sayang kuliahnya? Belum. Oh, belum ya? Umur 7 tahun. Oh, belum dia. Eh, Kaisa, duduk yuk. Duduk yuk, situ yuk, sini yuk. Ayo. Ayo, papanya. Di situ, lucu sekali. Kenapa, Mas? Mas lihat apa? Iya, kalau anak kecil pakai baju panjang, apapun bajunya kalau panjang, kalau jalan tuh kayak ngambang. Iya, iya. Kelihatan kakinya soalnya. Itu ada kakinya, Mas. Kelihatan, Mas. Lucu banget anaknya, Pak. Aduh. Kaisa. Mas bisa pinjam, Mas. Oh iya. Iya, Mas. Lagi baiklah. Puasa. Oh, udah buka puasa. Udah buka. Iya, Mas Kaisa Aulia Kamal ini Hafiz Cilik yang mempunyai metode unik dalam menghafalkan Al-Qur'an, yaitu dengan gerakan ya? Iya. Dengan gerakannya seperti apa? Kasih contoh dong. Iya, yang itu. Kok saya jadi ingat Ria Enes zaman dulu ya? Oh, di sini boneka. Kasih contoh ya. Ayo, Kaisa. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Jadi itu tuh metode seperti apa, Ayah? Alhamdulillah ini sebuah pendekatan metode supaya anak-anak kita sejak dini mencintai Al-Qur'an. Tidak ada perintah bahwa membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an itu harus bergerak. Tapi ini hanyalah sebuah metode pendekatan dari sekian metode yang ditemukan orang. Jadi supaya alhamdulillah anak-anak kecil sejak dini tidak merasa beban untuk menghafal karena dia sambil bergerak fun, seluruh ya. Ya, seluruh enak dia, senang ini. Dia senang. Gitu senang. Dan ini terbukti alhamdulillah sudah
di Makassar bersama Nanda Kaisa ada 1000 anak yang sebesar Kaisa ini menghafalkan metode ini. Wah, luar biasa. Sebenarnya secara teori ini bisa dibenarkan karena ada sebuah teori yang namanya mnemonika. Mnemonika itu adalah membuat sebuah kata menjadi sebuah gambar atau gerakan. Jadi kalau misalnya kalau kita menghafalkan suatu itu susah, kita membuat itu menjadi sebuah gambar. Karena gambar itu visual itu lebih mudah didapat dibandingkan pendengaran atau dibandingkan hafalan. Nah, ketika Kaisa tadi begitu, dia menggambarkan sesuatu dengan gerakan-gerakan itu. Jadi kayaknya bisa lebih gampang untuk dia yang hafal dan seneng ya. Senang. Dia kayak nyanyi aja bergerak, ya kan? Nah, nyanyi aja bergerak. Ini menarik sekali. Dan ini katanya metodenya didapat dari ibundanya ya? Ya, alhamdulillah. Dari ibundanya. Oke, jadi ibundanya ngajarin karena ibunya apa, penyanyi suka seni juga atau gimana? Iya, dia ada dia seniman juga lah, dia ada seninya. Oke. Ini berawal, saya bercerita sedikit tentang metode ini. Berawal ketika seorang ibu yang dari kampung kemudian pindah ke kota mengaji. Kesulitan menghadapi anak-anak kota yang begitu banyak geraknya dibanding anak-anak yang di kampung. Ternyata dengan setelah itu saya ambil terjemahan Al-Quran. Coba lihat terjemahan Al-Quran, kemudian cari gerakan yang lebih dekat dari maknanya. Dari situ alhamdulillah, setiap hari, setiap malam, begadang hanya untuk dapat 1-2 gerakan supaya diajarkan, dan alhamdulillah ternyata setelah itu dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan ini. Iya, jadi kalau lupa pun karena gerakannya dihafal dia keingat. Ya, keingat. Apa yang mau diucapkan ucapkan itu, betul. Ini namanya fisiologi. Fisiologi. Ya, jadi tubuh kita itu terpengaruh oleh perilaku. Gini, otak kita itu terpengaruh oleh perilaku tubuh. Makanya tidak ada bisa orang nangis sambil tengadah. Orang nangis itu pasti nunduk. Kalau mau berhenti nangis, dia tengadah. Iya, betul. Kecuali orang gila. Gitu. Oh iya, benar-benar. Itu namanya fisiologi. Ini menarik nih. Jadi dibuat menjadi sebuah metode pengajaran. Susah nggak sih waktu pas ngajarin gitu, Pak? Alhamdulillah, karena ini menjadi kebutuhan kita, maka menjadi mudah. Mudah mengajarkan dan mudah bagi anak-anak untuk mempelajarinya. Iya. Terus kegiatannya sekarang Kaisa ngapain aja tuh? Kaisa. Kegiatannya apa aja sekarang? Sekolah. Pulang sekolah. Terus mengaji. Apa lagi? Yang punya kegiatannya lupa. Terus katanya Kaisa ini udah punya jamaah loh. Ya. Apa itu jamaah? Apa? Jamaah itu. Teman-teman mengaji. Jamaah. Yang ada jawabnya ntar ada orang-orangnya. Yang iya, banyak teman. Katanya udah punya jamaah yang. Jadi gini, Kaisa udah punya teman-teman mengaji yang umurnya sama Kaisa belum? Gitu. Banyak. Udah banyak? Banyak. Bagi satu dong. Ini. Bukan banyak. Permen. Oh gitu. Udah berapa banyak? 1000. Wow, banyak sekali. Ini beneran. 1000. Beneran? Iya benar. Pak, benar 1000 kan, Pak? Iya. 1000. Iya. Kurang lebih 1000, apa lebih dikit? 1001? Oke, Isa. Banyak lebihnya. Kaisa, biasanya sama teman-teman itu, sama teman-teman Kaisa yang 1000 itu, sukanya ngapain? Mengaji? Menghafal. Menghafal. Menghafalnya seperti Kaisa juga dengan gerakan atau enggak? Pakai gerakan juga. Oh, jadi Kaisa ngajarin teman-teman biar bisa ngafalin Al-Qurannya pakai gerakan gitu enggak? Iya. Wah, hebat. Kaisa berarti udah ngajarin teman-temannya dong ya? Ya? Iya. Coba Kak Cika ajarin dong, bisa nggak? Ajarin Kak Cika. Iya, ajarin Kak Cika ya. Sebentar, sudah selesai acara. Sebentar, sesudah selesai acara. Oh iya. Dia tahu kalau ngajarin Cika agak lama, lemot soalnya. Iya mas. Bukan, kalau di acara gratis. Kalau di acara ada duitnya, bayar kamu. Bayar dong. Saya buat makan aja belum ada, hepengnya. Oh, iya. Kalau suruh
minta contoh dakwah ke depan penonton kita. Mending gitu aja, ntar kita curi ilmunya. Oke, Kaisa, gimana kalau Kaisa sekarang dakwah di sini, di depan penonton di studio sama di rumah? Sama yang lagi buka puasa tuh. Iya. Ya, oke? Ya, silakan Kaisa! Kaisa. Di sini sayang. Iya, di situ. Surah Al-Qalam, surat pena. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi yang maha penyayang. Nun, hanya Allah yang tahu. Wal-Qalami, demi pena. Wama yasturun, dan apa-apa yang mereka catat. Ma anta, tidaklah engkau Muhammad binikmati Rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu. Bima janun, sebagai orang gila. Wa innaka, dan sungguh bagimu. La ajaran, benar-benar ada pahala. Ma ghairu mamnun, tiada terputus. Wa innaka, dan sungguh bagimu. La ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang luhur. Fasatu basiru, dan kelak engkau akan melihat. Wayu basirun, dan mereka akan melihat. Bi'ayikumul maftun, siapakah di antara kalian yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin, waddu law tudahinu fayudahinun, wala tuti' kulla halafim mahin. Hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin asim, utullim ba'da zalika zanim. Ankana zamali wa banin, iza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Dia melihat. Tunggu Kaisa sini dulu. Jadi Kaisa ini menghafal dari, jadi gerakan dijadikan kata sebenarnya. Nah, itu adalah awal untuk mencapai menghafal. Coba Kaisa, bisa enggak kalau tanpa gerakan? Enggak gerak. Bisa. Coba. Tangannya Om pegang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubasirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin, waddu law tudahinu fayudahinun, wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, yeay. Alhamdulillah, yeay. Tas dulu Kaisa. Yeay. Luar biasa. Kan tadi Kaisa sempat gaya bisa apa? Bisa hafal Al-Quran. Bisa hafal Al-Quran, tangannya gak gerak. Coba kamu mulutnya ditutup.
Nggak bisa. Keren ya, tapi luar biasa. Oke. Tapi itu, jadi awalnya belajar seperti itu untuk dia menghafal. Tapi nggak apa-apa, lebih keren gerak, jadi penonton lebih tertarik nontonnya. Lebih tertarik liatnya, gitu. Tadi begitu nggak gerak, bapaknya udah pusing. Bapaknya tadi sempat begini-begini. Bapaknya gerakannya, bapaknya juga hafal gerakannya, Pak? Iya. Mau nggak mau hafal ya, Pak? Ngeliat dia begitu terus ya, Pak? Ya, ya luar biasa. Oke, setelah ini kita punya? Punya satu lagi, Hafiz Quran. Unik juga, Mas. Ya. Tahu siapa? Tahu. Siapa? Fajar. Oh, kapan? Nanti iklan dulu. Makan dulu bentar, Mas. Dua suap kek. Oh, iya, belum sebab. Jangan mana tetap di hitam putih.